Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro buka puasa bersama dengan jajaran Dinas Pendidikan beserta kepala sekolah. Buka bersama bentuk jalinan silaturahmi dan untuk meningkatkan sinergitas dalam memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di ruang aula rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, pemerintah bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menggelar acara buka puasa bersama kepala sekolah. Acara dihadiri Bupati Mas Nabusro bersama kepala SD dan SMP se-Kabupaten Muaro Jambi. Buka puasa bersama ini digelar dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro berpesan kepada seluruh kepala sekolah untuk terus mendukung guru dalam setiap kegiatan belajar mengajar, sehingga mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi para siswa yang merupakan generasi penerus. Nantinya, pemerintah kabupaten akan memberikan bonus kepada guru yang berprestasi. Buka bersama dengan kepala sekolah, pengawas, kepala sekolah SD dan SMP, yang mana silaturahmi dengan bupati dan juga kasihkan support kepada para guru supaya ke depan lebih semangat lagi. Seolah bagi guru yang berprestasi dan teladan akan kita bonuskan umroh dan juga untuk merangsang supaya guru lebih semangat lagi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Erwanisa berharap jalinan silaturahmi dan sinergitas pemerintah dan kepala sekolah dapat terus terjalin dengan baik, sehingga melalui program pendidikan, program Muaro Jambi Tuntas dapat segera diwujudkan, terutama demi kemajuan pendidikan di Muaro Jambi. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyambung silaturahmi antara kepala daerah, bupati dan hal ini dengan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kita dengan silaturahmi ini mudah-mudahan sinergi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.